Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Haura Entertainment. Kali ini kita akan membahas gambaran drama series Malaysia Chasnita episode yang ke-9. Pada episode 9 ini akan menceritakan tentang Chasnita diperlakukan seperti pembantu rumah tangga. Dayana dan Rafael tak habis-habis bully Chasnita. Dayana rencanakan sesuatu yang baru. Sepertinya Dayana dapatkan foto-foto masa kecil Chasnita yang hidup kesusahan. Rafael dan Dayana hanya ingin Chasnita berubah dan sadar diri. Setelah Chasnita tidur dibeli orang gaji dan tak diizinkan keluar, Chasnita akan diminta kerjakan semua pekerjaan pembantu. Chasnita masih berpura-pura baik-baik saja ketika ditanya Bella pasal perkawinannya dengan Rafael. Namun bisakah Chasnita berpura-pura jika tiba-tiba Bella datang ke rumahnya? Di sisi lain, Said, mantan suami Chasnita, sepertinya masih mencintai Chasnita. Namun mamanya sudah terlanjur bencikan Chasnita. Yang ada di pikiran mamanya hanya ingin hancurkan Rafael dengan Chasnita. Mamanya ingin rebut kembali company-nya dari Rafael. Sementara Imran tampak banyak perubahan baik. Lama-lama dia akan sadar dengan semua dosa-dosanya di masa lalu. Dan meskipun belum juga sembuh, namun semua perawat memberikan semangat untuk Imran. Oke guys, cukup sekian pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan sampai ketinggalan update selanjutnya hanya di Aura Channel. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.